PKP. Itu juga Pak Kapolres. Tetap melakukan olah TKP dengan saintifik, menafis, sudah identifikasi, mencari evidence yang ada di TKP di dalam. Ada beberapa evidence yang menjadi alat bukti awal, terbukti lah. Kemudian melakukan proses penyelidikan. Dan tentunya ini kejadian kan sekira pada tanggal 23 Januari. Ya. Pada tanggal 23 Januari didapat hasil dari tadi olah TKP 1 identitas. Identitas ini kemudian ditindaklanjuti dalam hal ini dari Densus 88 langsung mengamankan ya pada tanggal 23. Hari yang sama ya Pak? Ya, hari yang sama. Ini sekira pukul 16.30 di Puri Persada, Desa Sindang Mulia, Bekasi, Jawa Barat. Kemudian diserahkan kepada penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum. Dari awal yang ditangani oleh Polres Metro Depok, yang sudah dari awal juga di backup oleh Polda Metro Jaya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, kemudian berkasnya diserahkan kepada Polda Metro Jaya. Jadi kasusnya, perkembangannya sudah ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum. Pelaku sudah ditetapkan tersangka dan kemudian dilakukan penahanan pada saat ini. Ya. Waktu ini tentunya kita harus bisa melihat apa yang terjadi secara perilaku dalam satuan. Saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh tim pengacara, yaitu ingin memiliki harta milik korban. Kenapa perilakunya? Perilakunya sejauh ini masalah ekonomi secara pribadinya. Dan ini terjadi. Namun proses penyidikan tetap berjalan. Pak Kapolda Metro Jaya selalu menekankan saintifik crime. Tentunya kita masih terkait proses penyidikan dugaan pasal yang diterapkan di sini ada pasal 338 KUHP kita. Tentu semua ini tetap pada alat bukti yang didapatkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Tetap proses ini belum selesai. Tentu ini masih dalam cara pidana penyidikan di penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Oke, Bu, dibuka maskernya. Saya juga bingung. Bisa saya mendatangi orang yang ada di sini, dia waktu saya tanya apakah pelakunya sudah ditemukan, katanya sudah pada pertama jam 4 sore, tapi dia katakan mereka akan lakukan, jadi tolong ini kan dulu, maksudnya hanya keluarga inti aja yang boleh tahu. Tapi dia bilang juga kepada kami bahwa dia akan memberitahukan minggu ini, akan memberitahukan untuk mereka ulang, tapi sampai kami menunggu tidak ada kabar berita dari sini, sehingga saya merasa karena kami orang susah dan orang tidak mampu ataupun karena tidak ada pelaporan dari saya sehingga masalah ini disepelekan seperti itu, sehingga saya kembali berbicara dengan keluarga gimana caranya agar bisa diselesaikan urusan suami saya,
karena dia adalah tulang punggung saya. Saya juga minta tadi agar secepat mungkin ini selesai biar saya juga bisa menata ke depan. Karena saya harus menggantikan posisinya mencari nafkah. Dan saya tidak mau hanya urusan bolak-balik ke tempat ini. Terima kasih. Jadi harapannya harus tuntas ya, Bu ya. Iya. Makasih ya Ibu. Mudah-mudahan cepat kelar Bu ya. Makasih teman-teman. Iya, Bang. Pendalaman terhadap perilaku tadi kami sampaikan salah satunya adalah motifnya itu terkait dengan apakah melakukan hal-hal sebelum ini masih di dalam itu otoritas ada pada penyidik, nanti hasil penyidik kan proses penyidik itu selesai. Apakah kita dalam ini? Ada arahan Pak, kita mengingatkan mengungkapkan oknum dari anggota kompolnas, apakah ada arahan sesungguhnya terkait dengan penyidik? Sudah komitmen ya, terkait dengan apa yang disampaikan dari pimpinan Polri, dalam ini Bapak Kapolri ya, kemudian juga Bapak Kapolda Metro Jaya, kita harus bisa ini berbicara terkait dengan tadi disampaikan. Artinya apabila ada pelanggaran, apalagi pidana kejahatan, kita akan melakukan. Jadi yang sudah menjadi ini kita harus ada. Tapi pelaku ini berlaku seorang diri apa sesuai dengan tersangkanya satu? Tersangkanya satu. Pak, aksi pembunuhannya itu dilakukan seperti apa Pak oleh pelaku? Kita dalami, karena mekanisme proses seperti apa itu harus dilakukan secara saintifik. Sehingga hasilnya akurat. Kalau saintifik itu kan ada satu metode yang digabungkan ya, antara teknis, kemudian juga prosedural, dan ditambahkan keilmuan. Sehingga nanti hasilnya akurat. Tidak bisa kita menyampaikan hanya menurut beberapa kita belum bisa gitu. Ada KTA yang tertinggal, itu kan nggak pasti. Itu tadi salah satu alat bukti yang menunjuk bahwasannya adanya dugaan ditemukan sebagai suatu evidence awal. Kemudian inilah menjawab proses penyidikan ini dan masih berlaku. Penyelidikan etiknya juga sama nggak sih kamu yang pelaku ini terduga? Yang bersangkutan merupakan satuan daripada salah satu di Polri. Tentu ini nanti akan dilakukan secara Pak, terakhir ini kan ada pengakuan dan ada kesulitan. Saya tidak bisa mendalami itu pun atau tidak. Pak, proses penangkapannya itu bagaimana Pak polisi? Tadi sudah disampaikan, begitu dapat evidence, ada informasi langsung diamankan dan kemudian bisa menghubungi. Sudah satu. Pak, pihak keluarga meminta rekonstruksi ulang itu seperti apa? Itu teknis nanti dan penyidik. Nanti penyidik akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk dilakukan kepada penyidik. Pak, mengganti Pak Bikin, karena ada dua. Selamat pagi rekan-rekan media, kami ingin sedikit melakukan update berkaitan dengan berita yang berkembang pagi ini bahwa terjadi lost contact pesawat Susi Air jenis Pilatus Porter yang mendarat di Bandara Paro pada pukul 6.17 pagi waktu Indonesia Timur. Posisi pesawat berada di jalur runway dan kami sedang melakukan pemeriksaan apakah terjadi kendala teknis di pesawat, tapi itu agaknya jauh dari dugaan kebakaran dan hal-hal teknis yang muncul dari pesawat itu sendiri, karena posisi mendarat dengan baik. Kami juga sedang melakukan upaya untuk melakukan pengecekan apakah ada sabotase oleh pihak-pihak tertentu yang melakukan perusakan terkait dengan pesawat tersebut. Namun salah satu yang...
alat yang susi air itu? Kalau kita tangani. Tapi itu terkait dengan OPM nggak sih Pak kalau yang susi air? Ya ada gangguan sedikit dari kelompok ini. Kita sudah bisa tangani, nanti kita ke sana. Bagaimana masyarakat yang di sana, khususnya pekerja kita bisa evakuasi. Tapi yang di sana sampai sekarang yang tercatat ada yang meninggal atau terluka itu seperti apa sih? Belum, masih kita dalami. Ini masih di sana, ya. Kita berangkatkan ya. Penyebabnya yang penyebab detailnya itu kenapa Pak? Ada pengancaman terhadap pekerja puskesmas ya. Jadi kita berusaha untuk evakuasi. Namun kemarin pesawat yang kita kirim di hari pagi ya, batal. Baik, saya terima kasih. Okay. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, sudah. Bapak akan dibongkarannya. Memang kemarin di rapat itu kan ada beberapa catatan bahwa eskalasi terjadi di Papua. Dan seperti kita lihat saat ini, jadi pertama saya cukup prihatin dan mudah-mudahan ini bisa segera diselesaikan. Kalau memang disandra, segera dibebaskan. Saya minta pihak-pihak untuk berkomunikasi, terutama juga dari TNI, bagaimana agar pilot ini kalau betul disandra, agar bisa segera dibebaskan. Yang kedua, kemarin itu memang yang mengemuka salah satunya adalah bagaimana supaya TNI juga memiliki dasar hukum yang kuat untuk berada di kemarin Komisi 1 mendorong agar segera ada tindak lanjut dari Perpres yang sudah disetujui oleh Komisi 1, Perpres pelibatan TNI untuk terorisme. Jadi mungkin itu yang kemarin diminta oleh teman-teman TNI. Karena dengan itu mereka merasa bisa dapat melakukan penanganan lebih baik di Papua. Tapi tanpa menunggu Perpres, tentu kita minta kepada Panglima TNI untuk terus siaga. Jadi eskalasinya meningkat dan itu bukan hanya analisis, saya rasa teman-teman media, publik juga melihat, sehingga perlu penanganan khusus dan strategi-strategi baru untuk pendekatan penanganan Papua. Berarti kalau untuk kayak yang lalu itu kan terakhir kan berapa? Yang lalu Panglima Andika itu kan dia jenuh kayak harus humanis gitu, itu udah nggak bisa lagi ya Pak? Oh, tentu tetap harus humanis juga ya. Jadi humanis itu kan bukan berarti ketika ada warga diserang terus diam. Jadi humanis yang terukur dan tetap tegas terhadap pelanggaran, terhadap aksi-aksi teror, tentu TNI harus tegas. Pesawat Pilatus Porter milik Susi Air dengan nomor penerbangan SI-9368 diduga dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Pesawat diduga dibakar saat berada di Bandara Paro, Kabupaten Duga, Papua pada Selasa 7 Februari 2023. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan insiden terbakarnya pesawat tersebut. Kini, kasus itu tengah didalami oleh aparat setempat guna mengetahui secara pasti penyebab terbakarnya pesawat Susi Air. Sementara pihak TNI Polri juga sedang menuju lokasi kejadian, namun tak menutup kemungkinan pesawat tersebut ditahan oleh KKB. Pasalnya setelah dilihat dari GPS,
Titik lokasi pesawat itu telah bergeser menuju ke dalam hutan. Kondisi pesawat diinformasikan dalam kondisi terbakar dan ini akan dilakukan investigasi terkait terbakarnya apakah murni karena kecelakaan atau dilakukan oleh atau dibakar oleh pihak-pihak tertentu. Tidak menutup kemungkinan pesawat tersebut ditahan oleh KKB Nduga pimpinan Egyanus Kogoya. Sebelumnya pesawat Susi Air terbang dari Mimika dengan membawa 5 penumpang. Pesawat itu lepas landas dari Bandara Moses Kilangin Mimika menuju Paro pada pukul 5.33 waktu Indonesia Timur. Sementara lokasi terbakarnya pesawat memang dikenal sebagai wilayah rawan KKB. Selain itu, wilayah tersebut belum ada pos keamanan TNI Polri. Hingga kini pilot dan para penumpang belum dapat dihubungi, sehingga keadaan belum dapat dipastikan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden berjanji akan mengirimkan semua bantuan yang diperlukan untuk mendukung Turki pulih dari gempa. Gedung Putih menyampaikan, Biden memerintahkan pengerahan tim AS untuk mendukung upaya pencarian dan penyelamatan korban gempa Turki. Biden juga telah meminta para pejabat AS untuk melakukan koordinasi dengan Turki terkait pemberian bantuan. Tak hanya di Turki, Biden juga memerintahkan AS untuk membantu korban gempa di Suriah. Gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang wilayah Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari 2023. Gempa tektonik itu berpusat di Turki Selatan, dekat perbatasan utara Suriah, dengan kedalaman 18 km. Dalam 11 jam pertama, Turki dan Suriah diguncang 13 gempa susulan dengan kekuatan minimal magnitudo 5. Kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa Turki dan Suriah cukup parah. Hal ini diduga terjadi lantaran gempa tersebut melanda wilayah yang padat penduduk dengan bangunan yang tidak tahan gempa. Berdasarkan informasi terbaru, korban jiwa akibat gempa di wilayah Turki mencapai 2.379 orang. Sedangkan di wilayah Suriah, korban jiwa dilaporkan mencapai 1.444 orang. Dengan demikian, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa di kedua negara mencapai 3.823 jiwa. Sementara korban luka totalnya mencapai 17.983 orang. Atas peristiwa ini, Presiden Joe Biden menyampaikan duka cita yang mendalam bagi korban bencana. Muhammadiyah menyatakan siap mengirim relawan kesehatan dan kemanusiaan pasca gempa magnitudo 7,8 mengguncang Turki. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mukti, pada Selasa 7 Februari 2023. Abdul Mukti menyampaikan relawan akan dikirim untuk membantu evakuasi dan memberikan layanan medis. Nantinya, relawan yang dikirim akan bernaung di bawah Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC. Selain mengirim relawan, Abdul mengaku Muhammadiyah juga telah melakukan bantuan dalam bentuk lain. Abdul menyampaikan bahwa pihaknya telah menghimpun bantuan dana
yang disalurkan kepada masyarakat Turkiye melalui Lazismu. Muhammadiyah juga telah mengumpulkan 16 personil yang akan diberangkatkan ke Turkiye bersama pemerintah Indonesia. Abdul pun tak lupa menyampaikan bela sungkawa dan duka cita mendalam kepada pemerintah Turkiye. Pasalnya, gempa bumi yang melanda provinsi Kahramanmaras ini telah memakan hingga ribuan korban, baik meninggal dunia maupun luka-luka. Kedati demikian, Kementerian Luar Negeri Indonesia melaporkan tak ada WNI yang menjadi korban jiwa. Hal ini disampaikan oleh Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu, Yuda Nugraha. Yuda juga menambahkan, terdapat 3 WNI yang turut menjadi korban luka-luka. Yuda pun menuturkan, hingga kini KBRI Ankara masih akan terus berkoordinasi dengan otoritas lokal, Satgas Perlindungan WNI, dan warga Indonesia di wilayah terdampak. KBRI juga tengah mengupayakan rumah penampungan untuk pengungsi WNI yang rumahnya terkena dampak gempa. Gempa bumi merupakan sebuah bencana alam yang dapat menyebabkan banyak kematian. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan suatu gempa disebut paling mematikan, antara lain kekuatan gempa, kedalaman titik pusat gempa, kepadatan penduduk, hingga keadaan bangunan yang dilanda gempa. Dilansir dari Britannica, berikut sederet peristiwa gempa bumi paling mematikan sepanjang masa. Gempa Haiti magnitudo 7,0 skala Richter pada 12 Januari 2010 silam menjadi gempa paling mematikan sepanjang masa. Hampir 300 ribu bangunan dan jalan utama rusak. Pemerintah Haiti memperkirakan lebih dari 316 ribu orang meninggal dunia. Sementara, 1,5 juta penduduk kehilangan tempat tinggal akibat gempa yang terjadi di ibu kota Port-au-Prince. Gempa itu kemudian diikuti gempa susulan sebesar 5,9 dan 5,5 skala Richter yang semakin menghancurkan wilayah ibu kota. Selanjutnya, gempa yang juga dikenal sebagai gempa bumi besar Tangshan melanda Cina bagian barat laut pada 28 Juli 1976 silam. Gempa magnitudo 7,5 ini hampir meruntuhkan tambang batu bara dan kota Tangshan. Sebanyak 242 ribu orang meninggal dunia dalam gempa ini. Sementara itu, setidaknya 700 ribu orang mengalami luka akibat terkena reruntuhan bangunan. Gempa bawah laut berkekuatan 9,1 skala Richter terjadi di lepas pantai Sumatera pada 26 Desember 2004 silam. Goncangan besar ini kemudian menimbulkan tsunami setinggi 9 meter di Samudra Hindia hingga menghancurkan pesisir di sekitarnya. Bahkan, kerusakan dilaporkan terjadi hingga di Afrika Timur. Tsunami menewaskan sedikitnya 225 ribu orang di 12 negara, dengan kerusakan terparah di Indonesia, Sri Lanka, hingga Thailand. Di Indonesia, diperkirakan sebanyak 200 ribu korban tewas, terutama di Aceh dan Sumatera Utara.
gempa Peru pada 31 Mei 1970 menyebabkan longsor besar dan meruntuhkan banyak bangunan. Diperkirakan sebanyak 70 ribu warga meninggal dunia. Kerusakan terparah terjadi di kota-kota pesisir dekat pusat gempa. Kemudian, salju dan tanah longsor juga mengubur sejumlah desa di wilayah tersebut. Gempa Sichuan berkekuatan 7,9 skala Richter pada 12 Mei 2008 menyebabkan 5 juta warga kehilangan rumah hingga menghancurkan separuh kota Beichuan, China. Setidaknya 87 ribu orang meninggal dunia. Hampir semua bangunan di ibu kota provinsi Chengdu, Wenchuan rata tanah. Pegunungan di Sichuan pun mengalami kerusakan akibat gempa ini. Gempa berkekuatan 7,6 skala Richter terjadi pada 8 Oktober 2005 di wilayah Kashmir, Pakistan. Setidaknya 79 ribu orang meninggal dunia dan lebih dari 32 ribu bangunan runtuh. Gempa ini juga terasa hingga India dan Afghanistan sehingga menyebabkan kerusakan di dua negara tersebut. Gempa magnitudo 7,8 mengguncang Turki pada Senin, 6 Februari 2023 dini hari waktu setempat. Gempa ini menyebar ke arah timur laut dan menghancurkan Turki dan Suriah. Terkini, korban gempa telah menembus 4.000 orang hingga pagi ini, Selasa 7 Februari 2023. Jumlah korban meninggal diperkirakan akan bertambah karena tim penyelamat masih bekerja mencari korban di tengah reruntuhan. Selain itu, gempa susulan diperkirakan akan terjadi selama beberapa hari bahkan minggu ke depan. WHO memperkirakan jumlah korban gempa di Turki dan Suriah bisa melebihi 20 ribu orang. Usai diguncang gempa berkekuatan 7,8 magnitudo, warga Turkiye mulai memberanikan diri menceritakan pengalaman tak terlupakan akibat bencana tersebut. Erdem, seorang warga Gaziantep, mengatakan bahwa dirinya tidak pernah merasakan bencana alam seperti ini dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Erdem, gempa sempat mengguncang sebanyak 3 kali saat hari masih gelap. Ardem juga menceritakan bagaimana orang-orang tunggang langgang menghindari gedung tempat tinggal mereka. Menurut Ardem, kala itu ada yang berusaha berlari keluar dari mobil, namun juga ada yang mengendarai mobilnya untuk menuju lapangan terbuka guna menjauhi gedung. Gempa bumi tersebut telah mengakibatkan berbagai bangunan mengalami kerusakan berat hingga rata dengan tanah. Sementara, menurut Nihat Altundak, warga kota Pazarcık mengatakan bahwa gempa yang mengguncang Turki membuat keluarganya terbangun dari tidur. Hussein Sati, seorang warga Pazarcık, juga turut menceritakan kondisi di sekitarnya. Menurutnya, kota yang selama ini ia tinggali mengalami kehancuran. Bahkan, tetangga Sati terpaksa dirawat di rumah sakit setelah lompat dari balkon saat terjadi gempa. Sebelumnya, Turkiye diguncang gempa pada Senin 6 Februari 2023 pukul 4:17 waktu setempat. Menurut Survei Geologi Amerika Serikat, pusat gempa berada di 23 km timur Nurdagi di Provinsi Gaziantep dengan kedalaman 24,1 km. Hingga kini, ratusan orang dikabarkan masih terperangkap di bawah reruntuhan bangunan dan proses evakuasi masih dilakukan otoritas setempat. Thank you.
KBRI Ankara juga terus mendata WNI di wilayah terdampak. Per 7 Februari 2023 atau hari ini, tercatat 10 WNI mengalami luka-luka, 4 sudah dirawat di rumah sakit, dan 6 akan dievakuasi untuk perawatan di Ankara. 4 tim KBRI Ankara sedang menuju lokasi gempa untuk mengevakuasi 104 WNI dari 5 titik, Gaziantep, Kahraman Maras, Adana, Hatay, dan Diyarbakir. Mereka akan dievakuasi ke Ankara. KBRI Damaskus juga telah mengirimkan tim menuju Aleppo dan Hama untuk memastikan ada tidaknya WNI yang menjadi korban. Sementara itu, tim kontak KBRI, yakni warga negara Suriah yang berada di Aleppo dan Latakia, sejak kemarin sudah melihat di lapangan dan mengunjungi rumah sakit setempat. Dari laporan dari kunjungan fisik mereka sejauh ini di wilayah Suriah, belum diperoleh laporan adanya korban WNI. KBRI telah Kemlu RI terus berkoordinasi dengan KBRI Ankara dan KBRI di Damaskus untuk memastikan perlindungan bagi WNI di wilayah bencana. Rekan-rekan media, kurang lebihnya itu yang akan saya sampaikan di saat kesempatan ini. Selanjutnya tentunya KBRI apakah di Ankara maupun Damaskus telah menyiapkan apa yang disebut kontak call, ya, call center bagi anggota keluarga di tanah air sekiranya ingin berhubungan dengan keluarga mereka, apakah itu di Ankara dan di KBRI Damaskus. Mungkin saya bacakan saja. Call center untuk KBRI Ankara adalah +90 532 135 2298, dan call center untuk KBRI Damaskus adalah +963 9544 44810. Selanjutnya saya ingin
Gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang wilayah Turkiye dan Suriah pada Senin 6 Februari 2023. Gempa itu sampai menghancurkan sebagian besar wilayah Turkiye dan Suriah. Gempa tektonik itu berpusat di Turkiye Selatan, dekat perbatasan utara Suriah dengan kedalaman 18 km. Dalam 11 jam pertama, Turkiye dan Suriah diguncang 13 gempa susulan dengan kekuatan minimal magnitudo 5. Gempa susulan yang paling kuat terjadi 9 jam usai guncangan pertama. Gempa susulan itu berkekuatan magnitudo 7,5. Para peneliti mengatakan gempa tersebut adalah gempa strike slip, di mana dua lempeng tektonik meluncur dan beradu satu sama lain secara horizontal. Ini bukan kali pertama Turkiye dihantam gempa besar. Pada Januari 2020, negara tersebut pernah dilanda gempa bumi besar dengan kekuatan magnitudo 6,7 dan menyebabkan kerusakan signifikan di bagian timur negara itu. Hal ini terjadi lantaran Turkiye berada di daerah seismik aktif yang dikenal sebagai zona sesar Anatolia Timur. Kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa Turkiye dan Suriah cukup parah. Hal ini diduga terjadi lantaran gempa tersebut melanda wilayah yang padat penduduk dengan bangunan yang tidak tahan gempa. Berdasarkan informasi terbaru, korban jiwa akibat gempa di wilayah Turkiye mencapai 2.379 orang. Sedangkan di wilayah Suriah, korban jiwa dilaporkan mencapai 1.444 orang. Dengan demikian, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa di kedua negara mencapai 3.823 jiwa. Sementara korban luka totalnya mencapai 17.983 orang. Saat 4.15, ana bil Hara. Manzar amatih ahdim ala ba'du. Daj wa siyah wa kaza ala al-alam hon. Wa andi bil Hara kaman nizat al-binayi. Hon fi wahda tani nizdi. Kullu ahmal, kullu nas a'ada bi biyuta wa naimi bi aman Allah. Sar hadshi ma'un. Thank you.
Gempa dengan magnitudo 7,8 mengguncang Turki pada Senin 6 Februari 2023 pagi di dekat kota Gaziantep. Epicentrum gempa ini terletak di dekat perbatasan antara Turki dan Suriah. Duta Besar RI untuk Turki Lalu Muhammad Iqbal pun mengatakan bahwa sebagian besar warga negara Indonesia atau WNI tidak tinggal di wilayah yang terdampak parah. Kebanyakan WNI tinggal di daerah Istanbul, Ankara, Antalya, dan Izmir. Saat ini terdapat sekitar 500 WNI yang tinggal di wilayah terdampak gempa, tetapi cukup jauh dari epicentrum gempa. Sementara itu, sebanyak 35 WNI di Gaziantep dan 20 hingga 25 orang di Karaman Maras yang dekat dengan epicentrum gempa akan dievakuasi. Lalu menyebut bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan Satgas Perlindungan WNI untuk dapat mengevakuasi WNI di kota-kota terdampak. Satgas diminta untuk mencatat WNI di wilayah terdampak yang membutuhkan bantuan atau evakuasi. Meski demikian, Lalu menyebut akan ada sejumlah kendala dalam proses evakuasi. Hal ini lantaran masih banyak gempa susulan besar yang terjadi. Selain itu, sulitnya akses masuk ke kota terdampak dan cuaca ekstrim juga akan menghambat proses evakuasi WNI. Hingga saat ini, korban akibat gempa Turki masih terus bertambah. Menurut laporan terbaru, korban akibat gempa Turki dan Suriah mencapai 3.823 orang. Namun, Duta Besar RI telah memastikan bahwa sejauh ini tidak ada laporan WNI yang menjadi korban jiwa akibat gempa ini.
Uni Eropa mengirim tim penyelamat dan mempersiapkan bantuan lebih lanjut untuk Turki setelah gempa bumi besar melanda. Komisaris Manajemen Krisis Uni Eropa, Yanis Lenarsik, mengatakan melalui akun Twitternya bahwa tim Belanda dan Rumania sudah dalam perjalanan pada Senin 6 Februari 2023. Perjalanan penyelamatan ini diawasi langsung oleh Pusat Koordinasi Tanggap Darurat Uni Eropa. Dia mengatakan, mekanisme perlindungan sipil Uni Eropa telah diaktifkan untuk menanggapi gempa yang melanda Turki dan Suriah. Permintaan bantuan Turki ini diterima oleh Kantor Komisaris Manajemen Krisis Uni Eropa. Atas permintaan tersebut, beberapa pemimpin Uni Eropa telah menjanjikan bantuan untuk Turki dan Suriah. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa Prancis siap mengirimkan bantuan untuk Turki dan Suriah. Kabar ini disampaikan melalui akun Twitternya. Tak hanya itu, Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna juga menyampaikan bela sungkawa kepada Menteri Luar Negeri Turki dan rakyat Turki. Diketahui, Turki diguncang gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,8 pada Senin 6 Februari 2023 pukul 04.17 waktu setempat. Pusat gempa berada di 23 km timur Nurdagi di Provinsi Gaziantep dengan kedalaman 24,1 km menurut United States Geological Survey. Hebatnya goncangan gempa menyebabkan kerusakan di mana-mana, termasuk meruntuhkan gedung pemerintahan, rumah, hotel, dan bangunan lainnya. Luar Negeri mencatat ada 10 warga negara Indonesia atau WNI yang mengalami luka-luka akibat gempa bumi di Turki. Juru bicara Kemenlu, Teuku Faizasyah menyebut, 6 WNI diantaranya tengah dievakuasi, sedangkan 4 lainnya telah menjalani perawatan medis. Teuku mengatakan, hingga kini Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI terus mendata WNI di wilayah terdampak. Pernyataan ini disampaikan Teuku dalam konferensi pers secara virtual, Selasa 7 Februari 2023. Per 7 Februari 2023 atau hari ini, tercatat 10 WNI mengalami luka-luka, 4 sudah dirawat di rumah sakit, dan 6 akan dievakuasi untuk perawatan di Ankara. 4 tim KBRI Ankara sedang menuju lokasi gempa untuk mengevakuasi 104 WNI dari 5 titik, Gaziantep, Kahramanmaras, Adana, Hatay, dan Diyarbakir. Mereka akan dievakuasi ke Ankara. Berdasarkan data Kemenlu, terdapat sekitar 6.500 WNI yang terdata tinggal di seluruh wilayah Turki. Dari jumlah itu, ada sekitar 500 orang yang tinggal di area gempa dan sekitarnya. Sebagian besar WNI berstatus pelajar dan mahasiswa, sedangkan sebagian lainnya menikah dengan warga setempat serta pekerja di organisasi internasional. Adapun, gempa magnitudo 7,8 mengguncang Turki bagian selatan pada Senin 6 Februari 2023 dini hari waktu setempat. Pusat gempa terjadi di Provinsi Kahramanmaras, sekitar 600 km sebelah tenggara Ankara. Gempa juga dirasakan di beberapa negara di wilayah tersebut, termasuk Suriah dan Lebanon. Terkini, korban tewas akibat gempa itu terus bertambah hingga tembus 4.365 jiwa. Sementara,
Data terakhir di Suriah mengungkap sebanyak 1.444 orang tewas akibat gempa. Turkiye diguncang gempa berkekuatan 7,8 magnitudo pada Senin 6 Februari 2023 setelah pukul 4 dini hari waktu setempat. Menurut Survei Geologi Amerika Serikat, gempa itu terjadi di 23 km timur Nurdagi, Provinsi Gaziantep, pada kedalaman 24,1 km. Gempa juga turut dirasakan di sejumlah negara seperti Suriah, Lebanon, dan Israel. Dilaporkan, hingga kini sudah 200 orang meninggal dunia di Turkiye dan Suriah. Jumlah korban diperkirakan akan terus meningkat. Setelah gempa pertama, gempa susulan disebut terjadi dengan kekuatan 6,7 magnitudo. Sementara Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa tim pencarian dan penyelamatan telah dikirim ke daerah terdampak gempa. Turkiye juga meminta bantuan internasional untuk upaya penyelamatan dan evakuasi. Terkait hal itu, Survei Geologi Amerika Serikat menyebut, bangunan tempat tinggal di daerah Gaziantep sebagian besar terbuat dari bata dan beton, sehingga sangat rapuh dan rentan terhadap guncangan akibat gempa bumi. Gempa bumi sering terjadi di Turkiye, lantaran wilayahnya dilintasi oleh garis patahan. Gempa terbaru ini juga diyakini sebagai gempa terkuat sejak 1939. Menurut asisten profesor di Sekolah Ilmu Bumi dan Atmosfer Universitas Teknologi Georgia, Karlang mengatakan bahwa daerah yang dilanda gempa tersebut memang rentan terhadap aktivitas seismik. Gempa bumi berkekuatan 7,8 skala Richter mengguncang